Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman didampingi Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana, Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman, dalam rangkaian kunjungannya di wilayah Kodam 16 Patimura berkesempatan meninjau fasilitas Rumah Sakit Tentara Tingkat 2 Dr. J. Ala Tumenten, Ambon. Mengawali kunjungannya, Kasat menerima paparan dari Kepala Kesehatan Kodam Patimura, Kolonel CKM Dr. Bima Wisnu, terkait fasilitas dan kondisi rumah sakit. Dilanjutkan meninjau fasilitas rumah sakit, mengunjungi personel yang sedang dirawat, dan meninjau lokasi rencana pembangunan penambahan kamar rawat pasien. Dalam upaya membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah pelosok yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4, pada kesempatan kunjungannya di RST, Kasat memberikan bantuan 5 unit motor ambulans untuk Kodim jajaran Kodam Patimura. Kodim yang menerima bantuan motor ambulans yaitu Kodim 1502 Masoi 2 unit, Kodim 1507 Saumlaki 1 unit, Kodim 1508 Tobelo 1 unit, dan untuk Kodim 1510 Sula 1 unit. Di mana motor ambulan ini akan dioperasionalkan oleh Babinsa di wilayah Korem 151, yang mana ini adalah prakarsa dari Korem 151 untuk peran aktif dari Babinsa dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Korem 151 Binaya, di mana sewaktu-waktu terjadi kegawat daruratan di masyarakat, maka Babinsa bisa mengevakuasi masyarakat tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Di situ tentunya ada fasilitas transportasi yang cukup memadai. Selain bed, kemudian tempat duduk, dan oksigen sebagai pertolongan pertama gangguan sesak napas. Inilah ide bagaimana Korem 151 memberdayakan, merenovasi suatu motor yang bisa menjadi ambulan transport yang dilengkapi dengan oksigen dan air conditioner.